Oh ini. Oke, halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel It's Me Sweet. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan lanjut lagi di GTA San Andreas Definite Edition Part 6 ya teman-teman. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, langsung saja ayo kita ke game. Oke teman-teman, karena kita akan lanjut nih. Setelah kemarin kita sudah melakukan heist tahun 90-an ya bersama Ryder dan Kang Sidian Cak John ini, sekarang kita akan lanjut ke misi selanjutnya, yaitu ke Big Smokey ya teman-teman. Dan itu ada misinya Oglek juga, nanti kita akan main ya. Dan untuk teman-teman yang penasaran di part sebelumnya, silahkan cek link playlistnya ada di description ya teman-teman. Oke. My cousin is coming in town. Intinya itu teman-teman, polisinya itu mengganggu para Grove Street ini ya teman-teman. Si Officer Tenpenny dan si Big Smokey bilang ini sangat the gang itu sangat penting. CJ, apa kalau ikut? Apa nih? Drive back to the meet. If you need a weapon, go to Emmett House. Siap. Jadi toko senjatanya juga sudah buka ya teman-teman. No reason. I just wanted to get in the carpool lane. Oh yeah. Man, just cool out, homie. Just chill. Bentar nih. Audionya kok terlalu besar dari omongannya ya. Bentar teman-teman. Ini kecilin lagi dikit aja. Nah, dah. Wah, hey. Bablasan gitu loh, Bapak. Oh, mau bener kalau Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Ini yang bakar rumah itu enggak sih? Atau beda? Ya, ilah salah jalan pula. Ya ampun. Mana itu lagi? Ke atas ya itu. Ya ampun, salah jalan, teman-teman. Di gimana sih salah jalan gitu lah, sini aja. Minggir kau setan. Ini cukup gak jalannya? Cukup dong. Masa tidak? Itu ada spray ya teman-teman. Itu nanti aja kita isi atau memainkannya. Sekarang kita ke lanjut misi dulu ya. Langsung putar balik gitu loh. My cousin Mary's in there. Sepupuku. Cousin itu apa ya? Ponakan. Hey, pull up here. Let me do the talk. Let me do the talk. Oh ini. Hey. Excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokio. And I want that grass. Comprende? Comprende? Hey, fuck you, cabrón. Hey. What? Ape, bro. Now that ain't nice. Hey. Coffee, yo. Sekarang gak nice gitu. Tidak keramah. Pendejo. Pendejo. Man, then get here. Fuck this, man. Fuck this. Akan tuh. Yeah, fuck a big smoke. Remember that name. Ngamuk gitu loh. Ini siapa nih? Oglek kah? Oh, ngejar ya kita ya. Ya ampun, ngejar ini ya. Ya ilah. Man, I'm done. Ya ampun, ayo. Kejar mengejar nih. Gua ada senjata kok teman-teman, santuy. Semoga enggak inilah. Semoga tidak jauh-jauh ye, yo ijen. Ayo guys, kita lari-lari lewat sini. Oh itu dia, yo ijen. Kita ditembaki teman-teman, yo ijen. Ini. Makan nih, ayo. Makan nih, ayo. Ada duitnya juga nih, ambil dulu lah. Lari lo semua, dah. Pinjam bos untuk mobilnya. Masih dikejar gitu loh. Nanti ya ilah, banyak bocor pula dah. Gak apa, kita aja langsung aja ke misi selanjutnya teman-teman, ke Big Smokey lagi. Cuma gitu loh, ngajak-ngajak tapi dia malah pulang duluan ya, karena dia gak kuat lari. Ampun deh.
akhirnya kita untuk kali ini kita masih di awal-awal ya teman-teman. Nampar gua masih di sini gitu loh. Ya emang gua mainnya pelan-pelan aja teman-teman. Dan ini masih ada lagi si Balas Gun. Si ngeselin tadi gua mau record ditembakin gitu loh, ngeselin. Dah, langsung aja kita ke sini teman-teman. Yo kan. Ini siapa nih? Wrong side of the track. Ngejar di kereta. Hey, kan? Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. You know me. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Gua tahu segalanya dari lu. That's right, Carl. I got my eye on you. And like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker. Hey. Ampun gitu loh. What was that all about, babe? Yeah. You tell me. Oh hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. Three deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. I'm down. Siap. Too small. Kemana nih? Unity Station. Oh, ini kita mengajar teman-teman ke kereta. Ya, kan? Bentar nih, facecam gue sudah rekam belum? Sudah ya? Ya, kan? Enaknya di GTA Definitive Edition ini teman-teman, enaknya ada GPS, meskipun GPS-nya sebetulnya gak guna ya teman-teman. Tapi bantu sedikit lah. Yo ya, daripada kita menerka-nerka jalannya, dikasih tahu game-nya gitu loh. San Fierro Reef cutting some kind of deal. San Fierro? I thought Northern Mexicans don't mix with Los Santos SA. Shit, you got me. That look like them. True crime, street apa itu? Si billboardnya. Loncat. Gitu. Ayo guys, ayo Big Smokey. Kita kejar Big Smokey. Pakai cara GTA San Andreas bisa enggak ya? Semoga bisa lah. Get me close, DJ. I'm about to Santuy. Kita pakai cara yang ada di GTA San Andreas biasa lah, bisa nggak? Oh ini lah sini nih, yo ijen. Nah, terus naik, naik, yo ijen, naik naik ke puncak gunung. Nah, dah, ayo dong, sini dong. Eh lama gitu loh. Ayo dong, sini dong. Kalau nggak bisa ya udah gitu loh. Dah itu, tembaki, Big Smoke. Nah, dah. Nah, gini kan enak ya. Nah, ayo, ayo loh. Makan tuh, ayo tembaki Big Smoke. Gua gak bisa lurus nih. Dah, mau turun kita. Ayo Big Smoke. Ayo Big Smoke. Nah, tinggal depan doang tuh. Mau jatuh kita. Nah, dah. Gitu doang gitu loh. Take Big Smoke back to his cell. Saya cepetan bu, itu belakang ada kereta. Nah, dah. Wah, di kereta ya, ampun. Always fucked up around here. Or is it what you think, man? I don't know. That's why I'm asking you. Yo, hey, don't ask a wise man, friend. Ask a fool. That's what I was. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it. Jadi teman-teman bisa cara mudah saja teman-teman untuk misi kereta sialan itu ya. Follow the CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. All right, homie, you be careful with those cats. I'ma see you later. Okay, homie, lu hati-hati dengan kucing itu, para kucing itu, dan itu ada polisi dan balas juga, gitu loh. Ini ambil dulu. Oh, masih bisa. Misinya Big Smokey itu ada balas lari. Nanti kita di baku hantam. Dah. Just business. Hanya bisnis. Big Smokey tidak ada. Di mana dia? Oh ini. Hey CJ. Baby, what's up, ya, man? Ya ampun, gak dicek dulu gitu loh CJ. Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. Lo mau pergi jalan-jalan? Tentu saja. Lo yang nyetir. Siap. Katanya CJ ini belum apa-apa. Kok sudah penyok? Oh tidak. Ternyata adalah modelnya. Ini ada balas injek dulu. Thank you. No man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, man. But you went too small. A lot of shit about to go down, Carl. Family's coming back. Ballers pushing base. Russian cats with nothing to lose about the bus. Hey, Russians. Russians. Oh, ini dalam sini ya. Ya ampun.
Oh iya, gue masih belum beli senjata. Weh. Lah 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 lah. Lo kayak gitu. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. I'm down. Hey, baby, bone company? Motherfuckers! Yeah. What company? CJ, get in here! Oh, the dog's coming in blasting like fools in this motherfucker! I eat those fools, CJ! Hey, Smoke, you don't make big mistakes. Watch yourself, CJ, I'm going to do this mess! Yeah, satu dari belakang lo nih. Nah, ambil dulu lah senjatanya. Ya ambil dulu. Eh nggak bisa diambil. Oh nggak apa apa apa. Santu, ini ada lagi. Nah, nantang gitu loh. Nantang beli loncat. Ampun, ambil nih pistolnya. Gak mau lah gue beli. Uang gue cuma $2,000 gitu loh. Ini apa sih maksudnya? RB. Eh sudah ya? Sudah belum sih? Eh hilang teman-teman, ampun. Bentar ambil dulu lah inilah. Ada uang juga gitu loh. Ada rezeki nomblok nih teman-teman. Ini bisa dibeli gak? Oh enggak bisa. Gak kayak GTA 5. Saudaranya kan bisa. Eh itu ada armor. Yes, ayo. Ayo. Reload dulu nih. Sabar Big Smoke, ya ampun. Nah, gak sabar gitu, heran. Apa nih, cek poin save. Ya, ini kejar-kejaran ya. Ya, kejar-kejaran nih teman-teman. Kayak gitu loh. Kayak Rossi. Resi sudah, Resi. Rossi sudah pensiun ya teman-teman. Ternyata. Iya. Makan tuh, dari pakai mos aja. Nah, kalau pakai mos apa gitu loh. Resek gitu loh. Semua diinjek ya. Smoke, ini gak bisa tembus ya tembaknya ya. Oh iya gak bisa teman-teman. Jurusnya di R6 jurus gitu. Mana sih? Hold on, no, I got an idea. Smoke, what you thinking? Flood control is dead in, man. Mana sih dia? Kok hilang? Lah kok hilang? The old sewer tunnel. Oh man. Maka nih. Nah, kalau pakai ini move gitu loh. Makan touch. Ayo, mana lagi musuhnya? Yo, yeah. Cicit. Makan nih, ayo reload. Cicit reload. Kok gak turun-turun, ngeselin. Woys, apa nih? EMY EG, apa maksudnya? Wah, gila gitu loh. Masuk ke kali teman-teman, gila. Masuk ke sungai maksudnya. Ayo dong, turun dong. Oh banyak. Gua lupa gitu. Makan tuh. Tembak semua ya. Iya. Kita lihat belakang. Ini satu. Ini hancur ya. Oh itu udah. Oh apa? Oh nggak ada apa-apa gitu loh, ngapain teriak. Semua gila gitu loh. Makan niche. Makan touch. Makan touch. Turun lo. Yoyan. Ini juga tembak aja itu. Banyak teman-teman. Tapi dia bisa lurus gitu loh masian. Kayak mana lagi nih? Iya. Makan tuh. Ejet gitu loh. Go around him, man. Screw that. We're taking the city crew. Ayo lo, keluar lo. Oh ini. Makan tuh. Kau kayak ikan gitu. Ayo lo. Cocok aja gaya lo. Banyak gaya lo.
Wow. Iya, gak nyerang-nyerang gitu. Hati-hati ya itu ya. Takutnya nanti kita modir. Udah nih. Gila emang, dua orang doang teman-teman. Ngejar itu banyaknya musuh. Kita kehilangan dia. Terima kasih semua gitu loh. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Much love, baby. Katanya kita harus berpencar. CJ, siap. Kita kehilangan mereka dan padahal itu kehilangan cuma depan doang gitu. Jalannya cuma satu, teman-teman. Gitu kalau musuhnya ke depan doang udah ketemu ya. Aneh gitu loh. Dan sebelum gua tutup nih teman-teman, kita akan ke misinya si Oglek sambil kita menikmati Godasan Andrea sampai gua kenyang. Mikir kau, ampun. Nah di sini nggak bisa ngidupin si ini ya teman-teman, si lampu. Kalau GTA 5 kan bisa ya, tekan kanan gitu loh. Ini bisa pakai hidrolik gitu loh ternyata ya. Pada motornya kayak gini gitu loh, motor mobil. Biasaan gua gitu loh nyebut. Ya ampun, biasaan gitu loh. Rakyat stres gitu loh. Karena makhluk Los Santos ya teman-teman. Kita mau ke Oglek nih teman-teman sekarang. Karena dia ada di toko burger ya teman-teman. Burger shot. Kalau GTA 5 sih burger shot gitu loh. Kalau di sini gua nggak tahu namanya apa. Pertanyaan sama sih kan, sama-sama Los Santos ya. Itu kotanya, namanya, maksudnya teman-teman, Yoyen. Nah ini tiba-tiba sudah sampai Oglek, nanti Mang Oglek ya maksudnya, ampun nama udah bagus-bagus. Oh Cilok, gua nama gua ganti ke Oglek gitu lah, ampun. Dan ini sore-sore ya, jam 9 gitu loh, ini ada balas, injak dulu, wah gila dah. Itu keberuntungan 1000 tahun dipakai pada saat itu ya teman-teman, makanya dia masih hidup. Tubrukan gua masih belum. Turun dong. Ya ampun, selamat gitu loh. Gila. Tabrak malah dia naik ke mobilnya, teman-teman. Ampun. Dan gua mau bahas apa ya pada saat nyantai ini ya? Gua lupa gitu loh mau bahas topik apa ya enaknya ya. Yalah, nanti kalau gua ingat nanti langsung gua bahas ya, teman-teman. Oke. Okay. Dadakan juga nih sama si Oglek gitu loh. Tiba-tiba gua kemarin itu main GTA 5 dan seru juga ya itu game teman-teman. Misinya serius. Gua malah lebih suka GTA 5 story gitu loh daripada GTA 5 online. Serius, apa nih? Maddox Rhymes. Oh, ini nyolong ya. Ape. Hey, it's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I... sucks. Damn. 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 My shit was whack. Hey, what's happening, Loke? What's happening, Loke? Hey, Cole. What up, man? Hey, dude. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But we have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? Apa maksud lu? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you help, Carl. Look, he led to the look. I'm hot like fire all night. I'm all right. When I kick it, I swear that. Yeah. Okay? Dia diem makanya. Langsung diem, teman-teman. Gila. Daripada kita mendengarkan omongannya si Oglek ya, teman-teman. Dah, kita tolong aja dah. Meskipun itu nyolong liriknya dari Maddox ya, teman-teman. Maddox. Maddox atau Snoop Dogg sih, sebetulnya. Ngeselin lo, ampun. Dan rumahnya itu di dekat Pinewood ya. Itu sebenarnya rumahnya bagus, tapi GTA San Andreas ini kan nggak seberapa besar ya. Jadi kayak furnitur atau detail-detailnya itu nggak ada gitu loh yang ada di gamenya ya. Yo, again. Sini ya jalannya ya. Oh, ini deket kok teman-teman. Cuma muter-muternya doang gitu loh yang ngeselin. Lihat sini nggak bisa apa? Oh, ini bisa. Langsung motong aja. Ini kayak di GTA 5 ya. Gua ingat gitu loh turunan nih. Ini langsung ke pantai sebetulnya.
Oh, beda ya. Beda ya. Ini kan ke kota gitu loh. Ini turunannya ada di perumahan itu, teman-teman. Perumahan GTA 5. Ya, ada di, kalau di GTA 5 online kita baru beli apartemen kan itu di dekat perumahan ya itu ya. Ya itu gitu loh. Perumahannya di belakangnya kayak kayak perbukitan. Nah, itu dia. Oh, kita langsung ditembusin ke sini, teman-teman. Ampun. Ngelewat bawah ya kita ya. Dikasih jalan yang lebih jahat sama si Rockstar atau Batu Bintang. Batu Bintang gitu loh. Wah, mobilnya ya mewah gitu loh. Saking mewahnya tidak ada security-nya, teman-teman. Mewah sekali. Ayo kita ke dalam Medak. HE Medak Scribe gitu loh. Drawing book in Medak Recording Studio. Siap. Medak personal security are patrolling the mansion. Don't need you any guns. Oh. Yeah. Yeah. Bisa sneaky-sneaky ya intinya ya, teman-teman. Maka nih, kita gorok dulu. Dan ini darahnya gila dah. Mendekati bagus gitu loh. Dan di sini enggak. Oh, di sini udah ada lampu, teman-teman. Kan sebelumnya cuma gelap gitu doang ya. Oh, itu dia ke arah sana. Siap. Sambil kita sneaky-sneaky. Langsung kita bunuh. Apa lo? Sampai kayak gempa gitu loh. Ketar-ketar gitu loh. Yang mana lagi? Musuhnya. Lihat mana sih sebetulnya? Lihat sini atau? The guard is coming. Penjaganya datang. Pen sweet table. Oh gitu. Siap. Kesini kita teman-teman. Oh, ke tempat gelap ya maksudnya. Detail banget gitu loh. Kemana nih musuhnya nih? Jam 2 malam ya. Atau jam 2 pagi maksudnya. Ayo dong. Sini dong. Sini dong. Mau gue bunuh gitu loh. Don't push me. Bisa gitu gitu loh. Ampun. Udah kita gorok. Si C-nya ngamuk. Langsung disabet-sabet deh. Bentar, ada orang nggak? Nggak ada. Siap. Apa nih? If you walk straight past the court, we will. Yeah. Try crouching. How can we practice mess up so bad, Tanner? You suck ass. Yeah. Udah dari tadi gue. Yeah, udah ketahuan. Bentar nih. Yeah, gak ada senjata, teman-teman. Gila deh. Lah itu nggak ketahuan ya musuhnya ya. Makani, pisau, makani. Ya, nggak bisa pakai senjata, teman-teman, gila. Mau modern kita. Makani. Ayo. Kalau nggak pakai senjata, nggak usah lah. Kalau nggak bisa pakai senjata, ya udah pisaunya lepas lah. Coba mau pakai jurus gua nih, yang gua pelajarin di gym ya. Oh, ini ada armor nih. Lumayan lah. Mana sih musuhnya? Oh, ini. Makani. Disunat. Dah, ayo guys. Makin banyak. Oh, ini nih. Dah. Kayak pistol aja. Pistol gua banyak gitu loh. Langsung kasih kita barbar gun, teman-teman. Mana sih musuhnya? The guard are using silent guns. Oh yeah. Dan langsung aja. Mana lagi musuhnya? Dah, ambil aja ini. Nah, pakai silent aja. Apa sih, mana lagi sih? Oh, ini. Nipis darah gua, teman-teman. Tinggal setitik gitu loh. Gak ada darah niche. Apa-apaan sih? Darah gua tinggal setitik, teman-teman. Mana lagi musuhnya nih? Oh, itu. Dah. Ayo, guys.
ambil nih senjatanya. Ya ampun, tinggal darahku tinggal setitik teman-teman. Ampun. Bentar lagi mau diar nih. Gua jatuh atau kepleset nanti langsung mau diar deh, gua yakin gitu loh. Di sini kan ada mobil ya. Ayo ke sinilah. Di sini tadi gua lihat ada mobil gitu loh. You need to take Rainbow back. Oh, udah hilang. Dah. Ke jalan atas dah aja, teman-teman. Nah. Kan depan sini sudah jalan niche. Kalau sepakai senjata nanti takut malah kita ditabrak, malah mau diar seketika, teman-teman. Ampun. Nah, ini kan enak ya. Berarti, bos. Nah. Dah. Ayo gua pinjam mobil lu. Siap. Nah, thank you. Mana tuh dia tuh? Kok lari? Ya udah, lari aja. Bobcat. Nama mobilnya Maganich. Ya iyalah. Mobil kalah gitu loh sama si. Bagus juga itu mobil. Tapi gak usah lah. Dan kita tinggal setitik niche, teman-teman. Dan gue tanpa cheat ya, biar seru gitu loh. Karena cari uang di kita San Andreas ini terlalu mudah ya. Makanya gue gak nge-cheat gitu loh. Gak kayak GTA 5. GTA 5 malah terlalu susah cari uang. Di sini terlalu mudah malah. Ke bawah dulu nih. Nah. Oh, ternyata bisa sudah. Ternyata sudah bisa untuk modif mobil, teman-teman. Udah buka juga ya itu si modifanya gitu, modifanya. Tempat modifo itu ada drama ya, teman-teman. Drama polisi menangkap seorang penjahat. Nanti kalau kita tubruk malah kita bintang gitu loh. Gua yakin ya. Tapi untuk sensitifannya, untuk sensitif polisinya itu lebih sensitif di GTA 5 gitu loh. GTA 5 sensitifnya luar biasa, teman-teman. Kita cuma berjalan depan terus kesenggol doang gitu loh. Langsung ngamuk, ampun. Nah, sampai ya. Hello, gua dapat apa yang lo mau nih? Marah banget. Oke, teman-teman, karena sudah 26 menit gua untuk merekamnya, gua akan tutup dulu ya untuk bar kali ini. Untuk selanjutnya, karena misinya cuma ada di Oakley doang, nanti kita akan ke situ lagi untuk misi apa ya selanjutnya. Pokoknya nanti kita akan lanjut lagi di hari Rabu di bar 7. Oke teman-teman, gua tutup dulu nih. Jangan lupa untuk like, komen, untuk kritik dan saran teman-teman untuk channel ini ke depan bagaimana. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, wajib. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.